Boleh tak ibu bapa bayar zakat kepada anak? Anak dia susah, dah kahwin, asnaf. Ibu bapa nak keluar zakat bagi ke anak, boleh tak? Anak pula bagi zakat dekat mak ayah, mak ayah susah. Dia macam ni, atas ke bawah tak boleh bayar zakat. Ibu bapa, ibu-ibu sekalian, kalau ada anak yang susah, anak nikah, dia pula nikah dulu bukan pilihan kita contohnya. Lepas tu susah, jangan sekali-kali sebut tu lah. Kau tak derhaka mak kan, hidup kau susah. Sesem pun mak tak nak tolong. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita jadi ibu bukan dimuliakan dengan pangkat, dimuliakan dengan amanah. Bukan sebab jadi ibu tu kita berbangga dengan pangkat kita jadi ibu, ada kuasa jadi ibu. Soalannya mudah kita nak letakkan anak derhaka. Sedangkan pada zaman Sayyidina Umar pernah seorang anak mengadu, ayah mengadukan tentang anak. Kemudian anak ni pun tanya, wahai Sayyidina Umar, adakah anak je derhaka, ibu bapa boleh jadi derhaka? Sayyidina Umar kata, ya, ibu bapa juga boleh jadi derhaka. Dia pun cerita apa masalah. Sayyidina Umar kata, kamu lebih dahulu derhaka sebelum anak kamu derhaka kepada kamu. Sebab itu kita ni, bila kemuliaan kita tinggi didanikan darjat oleh Allah pada wanita sekalian, bersamanya ada amanah. Antara amanah seorang ibu adalah mendoakan anak walaupun anak tu menyakitkan hati sampai mati. Sebab doa adalah kepala ibadah. Doa adalah ibadah yang besar dalam Islam sebenarnya. Dan Allah bagi lidah yang mustajab, lidah yang masing kepada seorang ibu. Saya tak pelik ramai ibu-ibu kecil hati dengan anak. Menangis, ustazah, pedih apa yang anak saya buat. Kalau ustazah duduk tempat saya macam mana? Saya kata memang cerita Hajah ni sangat dahsyat. Anak buat macam ni, macam ni. Saya rasa saya tak mampu dah nak doakan dia, ustazah. Selagi mana dia tak minta maaf dengan saya tak akan doakan dia. Terputuslah doa dia daripada saya. Saya kata kalau Hajah buat syarat macam tu, kemungkinan besar anak tak datang minta maaf. Kemungkinan besar anak tak balik, anak tak datang sampai Hajah mati. Kenapa, ustazah? Apabila Hajah, apabila puan mengatakan tak ada doa untuk anak, terputus pintu rahmat Allah untuk anak, terputus hidayah Allah untuk anak, macam mana anak tu nak sedar dia buat salah? Sepatutnya Hajah, bila anak menyakitkan hati macam ni, dia darah daging kita, lagi kuat Hajah doakan untuk dia. Dan Hajah akan berbahagia saat dia kembali dalam keadaan dia sedar dan dia insaf. Subhanallah. Nak sebut tadi, wanita bila dia keluarkan belanja daripada simpanan kita, anak kita susah, tak boleh bayar zakat pada anak ya. Yang boleh kita buat adalah membantu dia. Dan memang jadi kewajikan ibu bapa yang mampu bantu anak yang susah. Kadang-kadang ibu bapa hari ni minta maaf, ha, dia dah berkahwin, dia dah ada ni, biar dia berdikari. Orang tu sampai tak ada duit, anak tak pergi sekolah. Sebab apa? Saya sebelum ni, masa sebelum sibuk dengan ceramah, kami buat aktiviti ni aktif. Bantuan orang susah, fakir miskin, ramai orang bagi. Kadang ustazah ambil lah ni, saya bagi transfer duit ni untuk bantu orang susah. Tengok-tengok 10 ribu ada orang bagi, 5 ribu ada orang bagi, kadang berkumpul sampai 10 ribu. Jadi masa tu aktif pergi ke rumah orang ni, jumpa memang ramai orang susah. Kebanyakannya dibuang keluarga, alasan keluarga dah kahwin, survive lah sendiri. Makan nasi garam sebulan. Tak ada makan apa, biskut cicah air kosong je. Beberapa minggu anak ni, ya Allah, tengok lapar, buka peti air kosong rumah. Ramai sangat orang kita susah. Saya tanya keluarga dia, ada mak ayah. Mak ayah mampu tak? Mak ayah orang senang. Tapi dia kata pandai-pandailah nak hidup sendiri, dah kahwin. Sekarang kita kena harus sedar. Kadang-kadang kita jadi perantaraan rezeki anak-anak. Tak semestinya anak tu bawa tanggungan kita. Anak dah kahwin pun, subhanallah, kalau kita faham, sedekah karabah sangat besar pahalanya. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, hadis yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang sedekah seseorang yang membantu orang yang jauh, tetapi tidak membantu orang yang dekat. Kita rasa kita sedekah dah banyak, ke Palestin kita bagi, ke Syria kita bagi, masjid ni bagi, tapi ada anak kita yang susah, ada adik-beradik kita yang susah, suami kita sendiri susah. Siapalah mak ayah ke tok-tok saudara ahli keluarga ada yang susah, kita duk bagi pada yang jauh. Kita bimbang dibangkit di akhirat kelak, kita ingat kita dapat pahala sedekah yang banyak, rupanya Allah Ta'ala terhijab kerana kita tak bantu orang yang terdekat. Kalau orang ada sikap ni, nescaya tak ada orang yang susah. Tapi kadang prinsip kita nak tolong adik tapi dia pemalas, baik tolong orang syiria. Ni tak faham dari sudut keutamaan.
Memang adik tu pemalas. Lagi saya tolong dia lagi pemalas. Tenangkan anak dia. Bagi melalui anak dia. Anak ni sekolah, yuran tak bayar, pergi ni. Kalau rasa tak nak, bagi dekat bapak tu sebab bapak tu tak bekerja, pemalas. Sebab dia ada tanggungan, anak tu anak saudara kita. Kita mungkin tak ada tanggungjawab pada adik tu, tapi pada anak saudara. Ini umumlah ya, boleh pergi luas lagi ni. Dan Nabi sambung sabda tu, dan Allah tidak akan memandang wajahnya di hari kiamat kelak. Berat. Maksud di hari akhirat kelak, Allah tak nak pandang orang macam ni.